Yeah! Whoa! Yeah! Alright! Yeah, Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello Malaysia! Kita bertemu sekali lagi pada hari bersama dengan saya, Farouk Hussein, dalam rancangan Mama Saya paling sensasi, Masalah Kau! Ini gaya kita berbeza sikit, lain pada yang lain. Macam biasa di episod-episod yang telah sudah, setiap minggu memang ada perbezaan, ada macam-macam yang lain daripada yang lain. Dan pada hari ini sekali lagi kita akan ada dua selebriti tanah air yang akan bersama-sama dengan pasangan mereka memasak masakan yang akan kita berikan sebentar lagi. Baik, sekarang ini tanpa nak melengahkan banyak masa, kita akan memperkenalkan siapakah mereka. Kita mulakan dengan kumpulan yang pertama, Dottie dan Belle. Ini dia. Go. Meow. Oh gitu. Hai. Belum tanya apa-apa dia orang dah buat. Dah buat. Perkenalkan diri. Oh. Nama kumpulan apa? Meow. Meow. Masalah Kau. Okey. Dengan kumpulan yang kedua, Aman Aziz dan Zaha. Apa bubu? Tadi miau-miau-miau. Hah? Bukan dia. Oh, je. Aman, okay. Yang ni Zaha. Ya, Zaha. Okey. Nama kumpulan? Ya. Masalah kita. Kenapakah saya diseksa begini, penonton sekalian? Sebelah kiri, miau-miau-miau. Sebelah kanan, siok-siok-siok. Menjawablah kita hari ini. Ini nak tanya, kumpulan binatang ke? Okey, tapi tak apa. Pada hari ini, dia nak miau ke nak kiok ke, tak kisahlah. Tapi pada hari ini, kita nak beritahu syarat-syarat. Ya? Okey, you all kena masak. Dua masakan. Okey, satu main dish, satu pencuci mulut. Kemudian, bila dah tahu macam tu, kita akan bagi clue dia. Okey, apa yang nak masak? Cluenya... Makanan ini adalah untuk Ratu England. Nama saintifik untuk makanan ataupun dia punya dish saintifik, okay? Capra agagus hircus. Wow. Apa tu? Itu nama saintifik. So, clue dia yang mana? Capra tu lah. Ini tiga-tiga dia punya clue. Jadi sekarang ini sebelum anda nak membeli itu barang-barang, okay? Yes. Okay, anda kena pakai ini. Dan ini, ikat di leher. Macam itu, cowboy. Macam biasa, kita akan bagi bajet. Okay. You all beli barang-barang. Kita bagi RM50. RM50? Cukup cowboy, tak perlu duit banyak-banyak. Yuk. Oh, miau. Dah macam dia? Yuk. Siapa? Ya Allah. Belecet. Okey, let's now. 10 minit dari sekarang. Dah ingatkan cowboy. Okey, masa mula-mula kita dapat cabaran ni sebenarnya nervous kan? Nervous, terkejut sebab dia bagi nama Capra. Capra. Hircus. Apa tahu? Apa kus lah. Panjang now namanya. Kus apa binatang tu deh. Mula-mula bila dapat tahu Aman dan Zaha yang pesaing kita orang, sebenarnya... Wow, tak ada cabaran pun. Tapi you kena tahu babe, dia orang lelaki ni. Dia orang kadang senyap je tapi rupanya pandai masak. Itu yang saya takut sikit. Ada goyah sikit dah sebenarnya. So bila first task kita orang adalah kita orang kena cari satu bahan ni, masak benda ni, iaitu nama dia apa? Carpa haggis hircus. Iaitu bila kita orang Google, kambing. Rupanya kambing. Kambing. Kan senang kambing. Yang Aman dapat tahu ialah pasangan Aman adalah Doti. So Aman macam buat Doti, Doti dia pandai masak kot. So Aman macam Aman pandai masak sambal, kentang. Tu hangus kadang-kadang. Kita kena tengok apa binatang karpus-karpus tu. Karpus. Capra agagus hircus ni sebenarnya nama saintifik. Dia senang aja. Nama dia kambing. Okey, lamb lah dalam cerita ni. Okey. Untuk walaupun semua kat rumah, sebenarnya apa yang dia orang nak perlu buat, dia orang boleh masak lamb shoulder ke,
landscape ke ataupun dice punya apa ni dah slice punya lamb, okey masak. Western ini masak western, tak western okey. So bila masak western, dia kena ada ubi, dia kena ada sayur, okey macam asparagus ke. Okay, tapi kita tahu lamb ni kambing yang best dia kena gunakan dia punya rosemary. Beli apa tu? RM50 tu tak boleh lebih nak. Okey, bawa, bawa, bawa. Baru ni dah cakap. Dah set. Cepat dah. 3 minit saja lagi. Timbang barang-barang. Ambil barang-barang. Jangan lupa untuk dessert. Okey. Ha, ini dia. Dia lag. Corner. Dia macam F1. Dah nak bayar ke? 30 saat. 30 saat. Masa berjalan. Masa berjalan. Nak bayar apa dia orang berebut. Nak ambil barang dia orang berebut. Rupanya kucing ni garang tau. Ini berapa? Baru 18. Haa, okey. Haa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nak dijadikan cerita, nak masak karkus-karkus tu. Karkus. Bajet dia bagi kat kita. Bajet RM50. Macam mana nak masak kambing harga RM50? Kambing punya mahal. Kan nak beli bahan lagi apa semua. Kita orang berlari sana sini cari yang paling murah. Yeah. Tadi kita orang ada dibagi tas lah. Dia bagi RM50 untuk shopping kau-kau kan. Shopping kau? Shopping kau-kau lah. Shopping kau-kau eh? Okey. Itu RM26. RM26 something macam tu lah. Sebab kita orang ambil seketul-seketul. Contoh bawang seketul, iaitu seketul je. Sebab sebenarnya Aman dengan saya tak boleh fikir apa lah. Saya pula terlupa nak beli sos bila nak bayar. Aduh. Benda macam, penting. Benda penting kot. Benda yang macam kena ada kat stick macam tu. Tapi tak apalah. Kita ada lebih dari RM50 tu. Kita hanya spend RM42 kita untuk memang, masak. Kita orang matematik memang power. Dia bijak. Dia bijak. Semua. Kalau dia memang bijak tu memang cepat fikir. Yes. Shoppinglah kau dah pun selesai. Boleh bagi tahu dekat penonton kat rumah barang-barang apa yang dah beli? Okey, hari ini kita dah beli ada dekat sini ada ubi kentang. Okey. Ada bawang putih. Okey. Lepas tu kita ada daging kambing. Okey. Dan betul ke tu daging kambing? Betul, betul. Betul ke kambing? Bukannya unta ke burung unta ke? Kenal ke bahan tu? Dah. Okay, kita dah Google lah. Okey, dekat sini kita ada cili merah tamarind dan juga... Mana ada orang masak bagai jurnal cili merah tu? Lada bergala. Itulah tu. Jurnal-jurnal bising. Kita tingkap lah. Tengok. Okey, itu jurnal kita. Ada lagi. Ada jurnal putih. Jurnal putih nak buat kari ke dia? Kuih makan nasi kandang ke dia? Kuih makan kari lah. Lepas tu kita ada brokoli. Okey, itu sahaja barang. Itu aja. Yes. Okey, sekarang ni kita tengok barang-barang yang telah pun dibeli oleh kumpulan Miau Miau. Okey, cerita. Okey, kita ambil chili flake. Chili flake. Kita ambil ground black pepper. Kita ada daging karkus. Allah. Saya ni basuh. Habis bertabur. Apa cerita ni? Dia tak basuh. Dia hidup lagi. Ada 7 nyawa. So, kita ada onion and capsicum. Bagi jintan putih dengan yang paling penting adalah rosemary. Anak-anak bukan jintan putih ya. Rosemary. Sekali kita ada lagi satu kejutan. Kita ada surprise. Wow, banyak surprise. Untuk kedua-dua kumpulan. Apabila horn berbunyi, masa untuk memasak. Okey. Selama 15 minit diberikan, anda dikendali untuk berbicara, bercakap
dalam slang orang Putih. Ini Masya Allah. Oh, tidak boleh bercakap bahasa Melayu sebab apabila ini loceng berbunyi, lidah anda semua tergeliat. So, for your information, okay, you speak in the London. Okay, you boleh? You can. No. Of course. In 3, 2, 1, masak. Yeah. Alright. Kita mau lihat mereka mau masak. Jadi jangan lupa, ini apa masakan ya? Aman sama Zahar. You nak masak makanan apa pada hari ini? Today, Aman, boleh boleh masak steak. Oh, masak kayu? No. Steak. Oh, steak. Yeah, steak. Oh, steak. Alright. Steak. Dan sekarang ada lagi satu kejutan. Alright. Jadi tunggu mana barangnya? Can pass over. Thank you. Jadi kita ini di Malaysia memasak masakan untuk Raja England. Kita kena ada elemen-elemen daripada Malaysia. Anda kena wajib menggunakan ini barang kicap. Okay, thank you. Oh, dalam masakan utama anda. Ini kicap mesti kena ada. Kicap, terima kasih. Ini tidak menjadi masalah. Okay. Jadi jaga keselamatan, jangan terpotong. Kita masak, right? Yes. Ini elemen Malaysia, ya? Kecap. Yes. Soy sauce kalau di negara kita. Aman masak air ini. Sekarang kita dah masak steak, tapi kita akan masak. Oh, itu bukan. Sorry. Yes. So, sekarang kita nak masak kentang dulu. Kentang? Yes. Okay. Dan mau buat apa dengan itu kentang? Kita nak buat mashed potato. Apa? Mashed potato. Oh, ini dish baru. Dish baru. Baru hari ini saya dengar mashed potato. Selalunya sejak zaman berzaman saya dengar mashed potato. Hari ini we from Zimbabwe. Yang baru dari Zimbabwe. Bermananya ada lagi 10 minit. Bicik Farouk, yes. Saya perlukan tong sampah. Tong sampah ada di bawah sana. Oh, ada. Minta maaf. Saya mata di hadapan, bukan ini di bawah. Ini sekali mau bagi backhand smash, baru dia tahu. Minta maaf ya, Bicik Farouk. Oh. Ya. Aduhai. Sudah berasap. Sudah berasap. Itu tak minyak apa, Cik? Minyak untuk kesihatan. Olive oil. Yes. Nah, saya baik betul. Yes, kita nak raja sihat selalu. Jangan lupa, itu kicap mesti kena ada sebab Ratu England mau makan. Okey, cukup tak? Ya, nak masuk ke sini. Oh, potong itu bawang. Okey, masukkan. Yes. Daging. Oh my god, itu you taruh itu apa tu? Butter. Oh, it's Queen English. Queen English. Butter. You put a kilo of butter inside there? Not a kilo. Yeah. You just take the meat. Oh, we have 5 more minutes to go. Oh, jaga orang putih ini hari ini. 5 minutes. Oh yeah, 5 minutes. Kalau tak faham, 5 minutes. Rendah nali aja. Rendah. Ya, jadi 5 minit. Okey, 5 minit. Itu dia. 5 minit. Yes. 5 minit. Oh, dia rasa macam tu saja. Nak makan, nama tu dia. Sudu yang sama, tu dia. Cik nak pilih panjang ke apa? Oh, boleh modify. Jangan lupa, ini untuk Ratu England nak makan. Plating kasih cun ya. Masa berjalan kurang daripada... Okey, ada 30 saat saja lagi. 30 saat.
Come on, guys. Terasa. 30 saat. Masa berjalan. Oh, itu rupanya mosh potato ya. Okey, cepat masuk berjalan. Okey. Ada berapa lagi? 10 saat. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Masa tamat. Dari segi preparation, sebabkan kita ada 15 minit je, so kita kena bijak plan masa. So, seorang ambil part untuk buat kambing. Main dish. Satu lagi buat dessert. I kena buat dessert. Mula-mula kita orang kena guna slang ala-ala orang putih tu. Dia macam, wow. Tapi yang paling surprise kicap lah. Sebab tu bila saya masak kambing tu, bila campur kicap, jadi makanan Melayu lah. Makanan Melayu. Macam daging masak kicap. Tapi... sedap tu. Tadi time dah prepare untuk nak masak kan. So kita tengok barang okey, semua cantik kan, tersusun. Tapi Aman terlupa satu part yang Aman terlupa, iaitu butter. Lepas tu Aman, kita ada diberikan kejutan tas kena pakai kicap. Ah, guna kicap. Guna kicap. Kicap, kita macam alamak, takkan nak pakai kicap, nak pakai garam semua, everything semua tu kan. Kena cakap bahasa slang Mak Saleh. Slang Mak Saleh kan macam tu. Sebab kita nak hidangkan makanan queen. Ingat tadi Abang Farouk ada tegur? Pasal... Tak, mula-mula macam Aman tak perasan apa benda yang... Kita nak sebut benda tu, tapi yalah, kita macam susah sebut. Aman sebut apa? Mosh potato. Mosh potato. Mosh potato. Sampai Abang Farouk... Abang Farouk tegur. Betul ke sebutannya? So, sebutannya adalah apa? Mashed potato. Mashed potato. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk kita, untuk saya merasa masakan yang dimasakkan oleh kedua-kedua pasukan ini. Dan kemudian kita akan umumkan siapakah juaranya pada kali ini. Okey, apa nama masakan ini? Apa tadi? Oh, apa tadi? Dapur Marakan Air. Apa dia? Dapur Marakan Air. Zimbabwe, Zimbabwe. Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Alright. Ini kambing. Okey. Yang ini? Brokoli. Saya brokoli. So, yang ini nak makan ini macam mana ni? Makan ni je dulu. Makan ni je dulu? Ya. Yeah. Okey. Allah. Aku Bismillah. Nampak gaya sedap kan? Nampak gayanya boleh buka restoran kita. Daging tu okey? Daging tu apa dah rasa dia lain sikit ni? Oh, sebab kita orang buat dengan kicap. Sebab dia pakai jintan. Iyalah. Kita orang beram. Berapa banyak kicap yang bubur ni? Separuh botol. Tak tahu nak kata apa dah. Sedap kan? Okey. Weh, lepas. Tapi lepas. Overall okey. Tak salah. Okey, ni dia dessert. Ni dessert dia. So, apa nama ni? Dessert. Dessert? Yang tu je? Queen makan dessert. So, apa bahan-bahannya dalam ni? Gaul dulu. Apa bahan-bahannya dalam ni? Dalam tu ada nenas. Okey. Ada nenas, ada susu, ada ais. So, makan macam ni aje lah. Kita campur jelly sikit. Okey. Oh, nampak dia punya nikmat kan? Tak rasa sekali? Dua kali tambah tu sedap hati. Sebab dahaga. Okey? Okey. Inilah masakan yang paling sedap untuk Ratu England yang disediakan oleh kumpulan... Masaklah kita! Masalah, memang masalah. Okey. Kita akan umumkan apa keputusannya sebentar lagi. Dan sekarang kita nak bersama dengan kumpulan... Meow. Okey. Alright. Jadi dia punya masakan untuk Ratu England lah kan? Ya, untuk Ratu England. Cerita sikit ni nama masakan ni macam mana sediakan apa? Masakan ini bernama Meow Meow Lamb. Lamb miau miau.
Yeah, miau miau miau. Saya nampak macam rojak. Ni apa benda ni? Rojak ke? Kuah rojak. Ah, you should taste first. Kuah rojak ni. You kena rasa dulu. Kenapa dia hitam lah ni? Cuma muskilnya. Maafkan ni nak makan macam mana ni? Oh, you can combine. You boleh makan dengan mango sekali. Okay. It will taste good. Okay. Oh, you can makan lamb itu saja. Lamb and the maplap. Yeah. Together like this. Yes. Bismillah, bismillah. Ini kita nama kita panggil fusion, makanan fusion. Makanan fusion. Bismillah. Tak guys. How's it? Macam mana? Tak tutup mata. Kita tutup mata tadi nikmat. Jadi ke untuk kuih makanan ni? Ya, yeah, betul. Yes. Okey, sekarang ni. Yang ini? Oh, Belle, sila explain. Ini kita punya Creamy Queens. Creamy Queens. Creamy Queens. Creamy Queen. So, makan macam inilah kan? Ya. Yeah. Allah. It's so good. How's it? Sedap kan? Tak boleh, kecil manis, kecil manis. Baik, penonton sekalian. Saya telah pun rasa kedua-dua masakan, inilah hasilnya. Yeah. Okey? Okey? Kita beri tepukan untuk kumpulan. Dan juga kumpulan Miau. Dan sekarang ini saya nak umumkan kumpulan yang bakal muncul sebagai juara pada kali ini ialah kumpulan... Miau. Kita orang dah kawan more than lebih pada 10 tahun. Lama lebih dari 10 tahun. Dia punya senang ceritalah, tak payah cerita panjanglah. Dia punya akrab dia. Dia saya hari ini bekerja hijau. Kita orang tak plan dah. Saya tak sampai plan. Baju pun sama. Hijau. Yang penting usaha. Yes. Usaha tawakal berdoa. Wow, alhamdulillah. Syukran eh. Tapi bagi Amal kalau dengan Doti kita kena berusaha lah. Yeah. Walaupun kita tahu kita macam biasa-biasa di masa. Tapi kita orang nombor dua tau. Ya, yang penting kita orang sahut cabaran tu. Yes. Doti nombor satu, kita nombor dua. Kita nombor dua. Bukan okay. Terakhir. Dan untuk makluman, penonton-penonton sekalian, untuk juara kita juga kan ya, akan membawa pulang hadiah bernilai RM1,000. Wow. Hadiah itu akan disumbangkan kepada Badan Kebajikan Mesra Homes Ampang. Okay. Okey, jadi nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada juara kita, kumpulan... Miau, miau. Ya. Dan juga tahniah kepada kumpulan Kiong Kiong. Okey. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada penaja lokasi iaitu Ikon Safe Score Garden. Dan semua terlibat kita berdoa kepada penonton-penonton di rumah di atas sokongan anda. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kami minggu hadapan dalam rancangan pertandingan memasak yang paling kau apa dia? Masaklah kau. Jumpa minggu depan.